Saudara, petugas Polsek Lembang dan Polres Cimahi Selasa malam menyisir warung remang-remang di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Penyisiran ini untuk memantau penerapan protokol kesehatan, termasuk penerapan aturan jam buka operasional. Selain melanggar jam operasional yang harusnya tutup pukul 8 malam, petugas juga menemukan sejumlah minuman keras yang disembunyikan oleh pengunjung. Saat ini, saudara, bagi pelanggar diberikan teguran, untuk selanjutnya akan diberikan penindakan sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya, penyisiran ini akan terus digelar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sekaligus menjaga keamanan jelang pergantian tahun. Untuk melakukan pengecekan jalur atau titik kumpul kelompok motor sekalian tempat-tempat keramaian. Nah, ternyata ditemukan masih ada kafe-kafe yang dibuka sampai dengan saat ini. Jadi temuan kami tadi ada minuman keras. Kemudian upaya yang kami laksanakan adalah memanggil pemilik dari kafe tersebut.